mundur nak, mundur nak, mundur nak. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, JK, melakukan silaturahmi dengan warga sekitar di sekitaran Jalan Lama Dukeleng, Kelurahan Kunjumbae, Kota Makassar, Sabtu, 13 April 2024. Silaturahmi dengan warga di sekitaran rumahnya tersebut dilakukan masih dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1445 H 2024M. Silaturahmi ini diawali dengan salat asar secara berjamaah di Masjid Mutmainul Qulub, berjarak sekira 100 meter dari kediaman pribadi JK-JK yang berjalan kaki ke masjid tersebut terlihat disambut antusias puluhan warga setempat. Hal sama terlihat usai salat asar. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI, pusat ini bahkan dikerumuni warga hanya untuk bersalaman. Tak sedikit warga curhat langsung kepada JK. Dalam kesempatan tersebut, JK berharap kepada warga untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid meskipun bulan Ramadan telah usai. Ramadan tahun ini sudah terlihat lebih ramai. Sehingga harapan kita adalah warga tetap berbondong-bondong ke masjid untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bulan Ramadan telah berlalu, ujar JK di tengah-tengah warga. Ia menambahkan, memakmurkan masjid juga merupakan bagian dari bukti ketaatan hamba kepada Tuhannya. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan kita meramaikan masjid. Semangat Ramadan pun harus tetap kita jaga setelah Ramadan, tambah JK lagi. Dalam kesempatan itu juga, JK sempat memperhatikan secara seksama kondisi Masjid Mutmainul Qulub. Ia juga berbincang dengan pengurus DKM tersebut. Daerah yang besar itu sekarang.
Siapa tahu bapak bisa tahu kalau kesannya tetangga aku ini. Kan bapak tetangga aku idola aku. Iya pak, banyak bapak tata ini pak. Iya. Apa yang tolong matikan? Ya enggak, kalau bapak saya dulu 77 dia tentara, tapi meninggal. Sekarang kita anak dan. Umur berapa bapak? Makasih pak. Siapa? Pegawai itu, pegawai dari jaksa yang kita punya bang. Rumah saya di belakang. Jangan maju ya, jangan maju. Kalau jatuh kamu warga sini enggak? Apa?